Di sini ada demonstrasi pengisian BBM dari depan. Halo sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Telan Doha. Ini dia Yamaha Vigo 2019 warna abu-abu doff tipe S. Di video kali ini kita akan membahas 6 alasan kenapa harus memilih Yamaha Vigo 2019 ini. Vigo ini memiliki bagasi yang cukup besar, 25 liter. Kita bisa lihat sekarang ini demonya lagi diisi peralatan dapur, ada minyak makan, kecap ABC, garam, gula, indomie. Jadi motor ini cocok untuk dibawa ke pasar. Jadi ini adalah alasan kenapa harus membeli motor ini, karena bagasinya 25 liter, lebih besar dari bagasinya Yamaha Nex yang berkapasitas 23 liter. Yang kedua, pengisian BBM-nya berada di deck bagian depan, jadi tidak perlu repot-repot lagi membuka jok. Dengan sekali tekan, tangki Vigo ini akan terbuka. Jadi tangki Yamaha Vigo ini letaknya ada di bawah deck bagian kaki, dan pengisiannya di deck bagian depan sebelah kiri. Dan ini adalah demo pengisian BBM. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, motor ini sudah dilengkapi dengan smart key. Jadi insya Allah motor ini aman dari tindakan pencurian. Maling harus mikir-mikir dulu untuk membobol motor ini. Terus poin yang keempat, kenapa harus membeli motor ini? Speedometernya sudah full digital. Kemudian speedometernya juga sudah bisa di adjust atau di setting. Ini dia tombol pengaturannya. Di dalam sini ada fitur kecepatan, jam, ada indikator bensin di sini, dan eco indikator di bagian kanan. Kemudian alasan yang kelima membeli motor ini, yaitu di motor ini sudah dilengkapi dengan fitur kekinian, seperti di sini ada power outlet 12 di stang bagian kanan ada fitur lampu hazard, dan di atasnya juga sudah ada fitur ESS. Kemudian alasan yang keenam kenapa memilih Yamaha Vigo ini, karena di tipe tertinggi Yamaha Vigo ini sudah dilengkapi dengan pengereman ABS, dan ini adalah motor matic pertama Yamaha di kelas 125cc yang sudah diberikan fitur ABS. Jadi itulah 6 alasan kenapa harus memilih Yamaha Vigo ini. Yang pertama, bagasinya besar 25 liter. Yang kedua, pengisian bensinnya berada di depan. Yang ketiga, motor ini sudah dilengkapi dengan keyless. Yang keempat, speedometernya sudah full digital. Yang kelima, motor ini sudah mendapatkan fitur kekinian seperti power outlet, lampu hazard, dan SSS. Dan yang keenam, sama Vigo ini untuk tipe tertingginya sudah dilengkapi dengan pengereman ABS.
Oke, Sobat YouTube, sampai di sini dulu. Jangan lupa like video ini jika Sobat YouTube suka. Dan terima kasih sudah menonton.